Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Allahumma firlahu warhamhu wa fihi fa'u'anhu. Hari ini dunia adalah nyata, akhirat hanya cerita. Tapi setelah mati, dunia hanya cerita, akhirat jadi nyata. Sebelum melanjutkan, alangkah mulianya untuk kita mendoakan almarhum. Semoga beliau ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga keluarganya diberikan ketabahan dan keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, artikel ini admin kutip dari liputan6.com, karena sesungguhnya kita semua milik Allah, hanya kepada-Nya lah kita semua akan kembali. Kematian adalah merupakan rahasia Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua tidak ada yang tahu kapan akan terjadi. Akan tetapi sejatinya, setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Hal ini menjadi sebuah hal yang tidak bisa diberi dan diminta. Kematian juga tidak mengenal usia, status, dan profesi. Kematian juga dapat terjadi secara mendadak atau bahkan sakit. Tentunya hal ini juga akan dialami berbagai kalangan umat manusia, karena kematian akan selalu mengintai di mana saja kita berada. Pernahkah kita berpikir apa yang telah kita siapkan untuk menghadapi sebuah kematian? Tidak ada yang dapat menolong kita. Saat kita sudah mati, hanya amal baik yang dapat menolong kita kelak. Sesungguhnya Allah memiliki hak untuk memberi dan mengambil sesuatu dari hambanya, karena segala sesuatu tersebut hanyalah titipan semata. Semoga keluarganya diberikan kesabaran dan juga ketabahan di hadapan atas kepergian almarhum. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan tanah air. Kali ini kabar duka tersebut datang dari aktor Iqbal Pakula. Beliau meninggal dunia pada hari Selasa. Kabar tersebut diketahui melalui pesan siaran yang diterima. Pihak media, dalam pesan itu diketahui Iqbal Pakula meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta Selatan akibat sakit gagal nafas dan jantung. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah sahabat atau teman kita Muhammad Iqbal Pakula, usia 46 tahun, pada hari Selasa jam 2.30 waktu Indonesia bagian Barat di Rumah Sakit Siloam Semanggi. Almarhum meninggal karena menderita sakit gagal nafas dan jantung. Bunyi pesan yang beredar dan rencana akan dibawa ke rumah duka di Jalan Melati, RT 04 RW 02 Jati Bening Baru, Kecamatan Pondok Gede, diketahui dari Instagram Iqbal Pakula. Kolom komentar di unggahan terakhir sudah dipenuhi dengan ucapan duka dari para rekan artis. Unggahan dari Hedi Yunus juga makin mengkonfirmasi kebenaran berita tersebut. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang sahabat adik saya tercinta Iqbal Pakula pada pukul 2.30 waktu Indonesia bagian Barat di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta, tulis Yunus. Ya Allah, terima kasih saya diberikan kesempatan untuk mengantarkan almarhum sampai akhir hayatnya dengan mengucap terus-menerus Allahu Akbar, tutup Hedi Yunus. Semoga almarhum Iqbal Pakula diberikan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keluarga diberikan kita kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.